Halo guys, sekali lagi kita akan mencoba untuk bermain Fortnite tapi di Android ya. Di sini kalau kalian nggak tahu, kalian harus install dulu Epic Launcher biar bisa bermain Fortnite di Android guys. Tapi di sini kita akan lihat dulu di HP 3 jutaan atau 2 jutaan ini di Samsung Galaxy A15 guys ya. Di sini HPku Samsung Galaxy A15 Helio G99 dan RAM-nya itu 8GB guys ya. Kita akan lihat apakah nge-lag di HP ini ya. Nah, caranya untuk mengaktifkan FPS kalian tinggal ke sini Game Plugins. Kemudian kalian pencet preset ini ya, kalau di Samsung ya. Oke, kita langsung aja bermain Fortnite. Tadi aku sudah mencoba dan game ini itu lumayan lag. Ini nggak semua HP bisa sih soalnya ya. Ini minimal mungkin kan harus punya ROG Phone ya. ROG Phone. Kalau kan nggak punya ROG Phone kayak nge-lag sekali guys ya. Ini soal di Helio G99 aja nge-lag. Nah ini guys ya, kalian bisa meneruskan progres kalian di Epic Games. Kalau kalian login ke Epic Games, kalian bisa meneruskan progres kalian. Jadi jangan khawatir progres Fortnite kalian tuh hilang. Kalian bisa meneruskan di sini guys ya, di HP ini. Kalau kalian punya HP 10 juta yang bagus, kalian bisa bermain Fortnite dengan lancar guys. Oke, di sini aku juga sambil ngerekam ya BTW. Kalau kalian tahu, ini aku sambil ngerekam ya. Ini aku sambil ngerekam di sini. Kan coba ya bermain game ini guys sambil ngerekam itu gimana. Oh, ya lihat dulu 20 FPS aja guys ya. 20 FPS. Kita akan coba setting dulu. Coba kita lihat di sini ya. Kita akan setting, kemudian kita ganti quality preset-nya medium. Are you sure, man? Medium ini default setting ya. Ini setting bawaan. Ternyata kita dapatnya medium, gila sih. Ya sih low dong. Oke, okay. So FPS kalau bisa ya. Oke, okay. Apply, let's go. Coba kalau low gimana? Semoga ini dapat 30 FPS sih. Kalau nggak bisa ngeri guys ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini progress kalian akan dilanjutkan di sini. Kalau kalian punya akunnya Fortnite ya. Kita akan coba play di sini. Kita lihat apakah nge-lag di HP Helio G99. Lalala. Oke. Okay. Jadi kita akan coba aja guys ya. Karena aku sudah lama gak main Fortnite, ini terakhir kali main Fortnite itu sama Bang Zito Cikpo ya. Beliau ini, kalian bisa subscribe beliau, tapi beliau jarang upload soalnya beliau sudah punya kerjaan sendiri ya. Bang ya, Mas Koko, Bang Zito ya. Kalian bisa menonton beliau. Beliau dulunya sering main Fortnite, tapi sekarang enggak ya. Let's go. Sekarang mainnya Skibidi katanya. Oke. Okay. Maka ini nge-lag ya, semoga aja 30 FPS sih, gila sih. Padahal ini sudah low ya, nanti kalau nggak 30 FPS kejang-kejang gitu guys. Ya minimal 30 FPS lah ya. Wah, bahaya sekali ini, di laptop aja nge-lag loh. Kalian bayangkan, laptopku aja nge-lag main Fortnite. Kalau di sini gimana? Oh, turun terus. Merah terus guys. Oh my god. Semakin banyak orang semakin merah ya, 17 FPS. Apakah kita bisa main game ini? Oh, aku nggak tahu sih. Apakah kalian suaranya gimana suara? Oh, suaranya nggak ngelag-ngelag gitu juga BTW. Apakah kalian merasa puas main 20 FPS, 19 FPS? Tapi ini ya perlu diingat ya, ini sambil ngerekam jadi kemungkinan sih kayak ya 20-an sih. Oh, 30, nice. Oke. Kalau sendirian kita 30 ya. Kalau sendirian kita 30 guys. Tapi kalau ada musuhnya malah berkurang. Wah, apalagi ini musuhnya banyak ini. 20, 15. Wah. Parah nih. Coba kita kesini guys. Itu apa itu? Coba. Nah, ini kalau kalian tahu BTW ya, kalau kalian tahu nggak pernah main game Fortnite, ini mirip dengan PUBG ya. PUBG sama Fortnite itu mirip, tapi bedanya ya karena Fortnite ini kan kita bisa apa namanya? Bangun-bangun juga kayak Minecraft. Tapi ini bedanya kita ya Battle Royale. Kalau Minecraft kan nggak ada Battle Royale-nya ya. Kita harus menembak-menembak para begundal-begundal di sini biar kita menang di sini juga. Oke. Dan di sini atas di langit kita hanya dapat 15 FPS ya. Wah, ada orang dong. Wah, there is many people here. Ya kalau Pak Soki, kita coba di sini guys ya. Apakah kita bisa membunuh satu orang di sini ya? Lihat si kocak. Oh, tolong. Ini kan dapat anu sih. Dapat. Ah! No! 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 Nice. Kita dapat armor di sini kalau kan ini hancurin guys. Ya. Nah, aku masih inget gitu main Fortnite guys ya.
Karena aku sambil main bersama Bang Zeto. Tapi sekarang dia nggak main Fortnite. Oh, agak anu ya, kedip-kedip ya. Grafiknya agak error ya. Oh, nggak tahu, nggak paham kenapa kok kayak gini, geng. Wah, wah, tiba-tiba kok nge-lag shuttering lagi. Ini sama kayak di PC gitu loh. PC-nya kayak gini, guys. Sumpah, nggak bohong sih. Ini adalah... apa namanya? Oh, apa namanya itu? Penyakitnya Fortnite gitu loh. Ini penyakitnya Fortnite, guys, ya. Oh, bisa gak? Apa yang dilempar? Ini penyakitnya Fortnite gitu loh. Agak shuttering gitu loh. Aku gak paham sih, ini Fortnite tuh kenapa harus shuttering gitu loh. Gak paham, maksudnya. Oke, di sini ada chest. Makanya kita harus main game ini terus gitu, biar gak shuttering kayak gini, guys, ya. Coba, ataukah kita bisa setting di sini? 3D resolution-nya mungkin ya. Oke, coba kita 60 aja di sini. Pre-download cosmetic. No. Oke, apply. Let's go. How about this? Oh. Oke, nice. Oh, kalian bisa melihat di kiri atas ya. Kalian bisa melihat itu di kiri atas sama di tengah itu beda, guys, ya. Lihat itu. Di kiri atas itu kita dapat 30 fps, 27, 26. Tapi kalau di tengah itu hanya dapat 27, nggak sampai 29. Beda-beda gitu. Oke. Ini orangnya lagi, guys. Ada orang lagi ya. Aku sudah nggak tahu apakah di sini cross platform ya. Oh, kita sudah di dalam lingkaran di sini. Coba kita ke sini, geng. Oke. Ini menurutku masih bisa kita mainkan sih, menurutku ya. Tapi kadang-kadang itu ada shuttering, ada graphic glitch, ya. Lah ini kayak gini. Ini ada glitch-nya gitu loh. What? Oh my god. Wah, susah. Oh, nice. Very nice. What is this? Termakainya gimana ya? Oh, 3, 2, 1. Yes, very nice. Tau jangan kill 2, guys. Bayangkan, guys, ya, pakai HP ada graphic glitch. Ini kenapa ya ada graphic glitch kayak gini, guys? Sumpah aku bingung sama game ini. Oh my god. Ini kenapa ada graphic glitch juga, BTW? Sangat bingung dengan game ini. Oke, okay, aku feel like juga, BTW. Flu. I'm flu, man. Wah, sorry. I'm flu this. Oh, ada orang di situ ya. Ada yang battle tuh. Biasanya tuh kalau ada bangun manuk itu biasanya ada battle, guys, ya. Kalau kalian gak tahu cara bangunnya gini sih. Misalnya kita mau ke atas itu ya. Kita bangun ke sini mungkin ya. Mungkin kita ke sini bangun. Nah. Kemudian kita ke atas lagi, bisa nggak? Oke. Oh. Kita secara ke situ gimana dong kalau gitu? Oke, nggak bisa, guys. Jadi kita harus nyari apa namanya ini. Nyari material juga, BTW. Ini ada anu, nambah apa namanya? Nambah armor ya. Kita bisa minum ini. Ya, namain armor. Nah, ini ada graphic glitch. Itu kenapa tuh? Graphic glitch-nya tuh enggak enak banget. Dia pakai Amerika, Captain America armor dong. Oh my god. Lihat ini. Wah, dia pakai Iron Man dong, guys. Ngeri enggak tuh? Oke, kita akan kesimpulan aja, guys, ya, di sini. Game ini ada banyak sekali graphic glitch ya. Aku gak paham juga. Kadang-kadang itu ada shuttering performance isu di Android ya. Ini masih harus diupdate lagi. Padahal ini sudah lama ya. Fortnite Android itu sudah lama sekali. Tapi kenapa kok masih ada kayak gini, guys, ya. Ini kalau di Helio G99 masih bisa kita mainkan. Tapi harus very low ya. Ini bagus sekali. Aku sangat menyarankan kalian untuk... ya sebenarnya nggak sangat juga sih ya, kalau kalian pengen main ya silakan aja di HP 3 juta rupiah ini atau 2 juta rupiah ya, kalau di dolar itu sekitar 200 dolar ya, 200 dolar this phone
yes, you can play this game ya. Tapi kalau untuk bagusnya ya, untuk lebih bagusnya kalian harus memakai HP yang harganya 10 juta rupiah ya, atau ROG Phone. The price is 10,000 dollar. Thank you very much and good day. Kita akan stop.